Oke guys, ketemu lagi di channel Kreatif 3R. Anjay. Jadi cukup dengan spidol dan cutter, maka akan sudah jadi tempat atau makan ayam yang simple, praktis, tidak mahal. Dengan menggunakan material bahan bekas, galon ini air li mineral, ada 2 galon. Nanti saya buat tempat makan dan tempat minumnya cukup dengan alat ini. Jadi, nggak usah ribet. Ayo kita mulai. Cekdak. Pertama kita memotong ya. Memotong atau marking galon nih. Sampai di mana kita potong? Kita nggak usah pakai meter-meteran, kelamaan. Nah, kita ukur aja ini galon ini, nanti kita tuangin ke bawah gitu, menghadap ke bawah. Berarti masuknya sampai sini, berarti kita potong di sisi ini. Oke, kita marking dulu guys pakai spidol. Oke, markingnya pelan-pelan aja, yang penting center. Saya udah selesai marking tanpa menggunakan apapun ya. Jadi trik marking gini guys, spidolnya diam gini, itu yang diputar ujung galonnya gitu. Jadi yang muter galonnya, spidolnya diam, maka akan bertemu kedua sisi yang kita marking dengan center sekali ya. Nah, itu trik. Ini contoh saya praktekin ya. Ini contoh trik. Ini ilmu sederhana ya, ini. Diam gini. Nah, kita putar begitu, putar terus gitu. Itu maka nggak bakalan kemana-mana, itu pastikan ketemu gitu guys triknya ya. Oke, kita potong. Setelah itu kita melakukan pemotongan pada yang kita markingin ya. Kita potong dengan cutter aja, cukup cutter ini, cutter tajam sekali nih. Oke. Tuh, jadi nggak usah pakai apa-apa. Ini karena galon ini tipis ya. Oke guys, sudah selesai melakukan pemotongan. Nah, ini kan udah jadi nih. Ini tempat minumnya. Tinggal kita uji coba ini. Kita masukin galon yang utuh ke sini. Nah, nanti udah jadi. Beginilah ceritanya. Nah, kayak gini udah jadi. Nanti kita tinggal bolongin tempat minum ayam di sini, bolongin 3 apa 4 ya sini. Oke, ya, kita marking dulu pakai spidol, terus kita bolong. Cepat, selesai saya marking ya. Ini beberapa satu, ya, kita hitung ya berapa ini dari ini ya, patokannya ini 1, 2, oke, 3, 4, 5 lubang. Nanti kepala ayamnya masuk sini nanti. Oke guys, udah tinggal satu lubang. Galon ini kenapa cukup pakai cutter? Karena galon ini bodinya tipis ya, nggak terlalu tebal seperti galon pada umum. Jadi kita tinggal pakai cutter aja nih, cukup gampang ya. Tapi hati-hati ya guys, karena kita menggunakan alat yang ada di rumah kita aja, nggak usah canggih-canggih alatnya. Oke, kepotong. Jadi udah kepotong 5 lubang ya. Nanti kepala ayam masuk sini untuk makan dan minum. Nah, ini galon yang utuh ini, tapi ini harus dilobangin tutupnya ini, karena li mineral itu udah ada lubangnya, tinggal kita buka ini. Itu lebih enak lah pakai galon li mineral itu kalau mau berkreasi ya. Ini tinggal kita lobangin aja nih. Ini kan udah lubang nih, gak ada lubangnya. Ini buat dispenser, ditekan langsung. Nah, ini kah gampang kan. Nah, ini udah lubang sendiri. Nah, itulah indahnya galon ini ya. Nah, kita tutup lagi
Nah, tinggal kita mau masukin apa. Kalau masukin air, jangan segede ini. Ini buat makanan. Kecil, lebih kecil dari itu ini. Tinggal kita masukin gini. Tong. Gitu. Tuh kan? Nah, tinggal masukin gitu. Jadi makanan diisi penuh, tinggal pulang kampung jadi. Ya, udah jadi buat minumnya udah jadi. Nah, itu buat minum udah jadi. Yang udah saya buat selesai itu. Nah, udah dipakai, udah dibuat minum ayam. Ini ayam ini sehat-sehat selalu ayam ya. Ini ayam jago semua ini, ayam petarung. Oke. Udah jadi juta-juta itu harganya. Jadi ini satu galon penuh airnya ya. Mantap. Nih, ibunya udah bertelur lagi. Ini induk utama ini. Ya. Impor itu ayam.